berjalan dulu ya kita ya. Boleh. Ini ruang apa nih? Nah, ini juga ada kayak sebuah ruangan gitu. Jadi di sini tuh kayak gudang gitu sih. Oh, boleh masuk nggak? Boleh lihat dong, yuk kita masuk ya. Assalamualaikum. Permisi. Nah, jadi kayak gini tempatnya. Okay. Aku agak jujur agak merinding di sini. Soalnya connect sama yang sebelah sana kan. Yes, dan gelap banget juga di sini karena memang tempat buat nyimpan segala kayak properti gitu sih, Oke. Okay. How? Domo imas. Ada satu entity ya kalau misalnya boleh. Jangan ngomong. Iya sih, aku juga ngerasain sesuatu. Ya kan, kalau misalnya boleh langsung digambarin boleh, aja silakan. Atau gimana? Boleh, kita ya langsung gambarin aja. Kita waktunya sebentar ya. Ya, tapi ini sebenarnya ruangannya juga cukup, maksudnya cukup sempit ya, enggak terlalu besar-besar banget. Cuman masalahnya adalah gelap. Gelapnya itu sih kalau sih. Aduh, aku sumpah merinding banget sih pupus di sini. Ya, bentar waktunya sebentar ya. Oke, ini Kak Wisnu tadi bilang butuh waktu 2-3 menit untuk menggambar satu entitas, teman-teman. Jadi ternyata di sini ada ya. Kalau mana nggak salah, di sini tuh suka banyak yang beristirahat juga sih. Kayak mungkin yang karyawan-karyawan yang lain. Kayak kalau lagi siang-siang nih, sambil mungkin ada yang ngantuk, suka pada tiduran di sini. Soalnya di sini banyak beanbag nih, J-Bovers ya. Pernah ada cerita nggak? Cerita? Ya, misalnya ada yang... Mungkin kalau cerita nggak sih ya. Mungkin orang-orang di sini kayak lebih ke... Pernah. Apa tuh? Kayak gimana tuh Kak ceritanya? Pintu ketutup sendiri. Oke, pintu kebuka sendiri, ketutup sendiri, kayak gitu. Erep-erep. Nah, itu nih. Oh, oke. Okay. Habis itu jadi pernah ada yang kayak ketindihan istilahnya di sini. Tidur di sini? Tidur di sini. Okay. Nah, kalau menurut Kak Wisnu sendiri kalau ketindihan gitu tuh, itu tuh murni entitas atau mungkin ada penjelasan secara ilmiah? Ya kalau misalnya secara klinik dulu ya, kan kadang-kadang kan saraf kita ada yang... ada yang ketahan gitu. Jadi mungkin efek ke tubuh kita jadi rasanya kayak lapar. Cuman kalau secara klinik ya mungkin memang, tapi gini, kalau misalnya kita tidur di satu tempat, let's say di sini. Terus kita mimpinya di sini. Ketemu entitinya di sini. Berarti memang ketemu di sini. Oke, okay, nah, itu tanda-tandanya mungkin yang bisa teman-teman kurang lebih kayak gitu. Ambil ya, perbedaannya tuh kayak gitu, kalau boleh tahu itu di sebelah mana ya? Apa di dekat kita banget nggak nih, jaraknya berapa meter dari kita please? jadi mungkin ya ini menurut yang saya rasain ya, jadi ini kan connect sama yang sana kan, jadi ini kayak aksesnya beliau untuk mondar-mandir segala macam. Ada tangga kan ini ke sana, ada tangga kan sana kan, ada. Nah yes, tangga ini sampai sini, sampai dengan di sini ya, sebentar ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya sih gedung Insult Loving itu lebih banyak kayak kacanya. Jadi sebenarnya cerah banget, tapi karena ada spot-spot tertentu yang mungkin kayak nggak diterangin karena di sini gudang, ya nggak sih? Kayak tempat buat nyimpan barang. Jadi banyak spot-spot gelap juga nih yang terselubung gitu ya. Kayak salah satunya di ruangan ini, J-Popers. Okay. Gitu. Dan aku yang selama ini berpikir kalau aku kira tuh entitas tuh rata-rata perempuan, ternyata yang di sini tuh sosoknya laki-laki. Yes. Dan di sini dia tuh kayak pakai bajunya tuh lusuh, yes, gitu bener. Ya.